bagi menunaikan agenda politik Islam yang berpandukan hidayah, berhikmah, matang dan sejahtera. Fatah tak berpandukan Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad melalui pengalamannya dengan memilih pendekatan demokrasi damai dan perpaduan umat. Fatah akan terus beristiqamah mengenali kalangan yang ikhlas menerima Islam adalah penyelesaian, dan menolak kalangan yang telunjuknya lurus tetapi kelingkingnya berkait. Bahkan PAH tetap berdiri teguh mempertahankan Perikatan Nasional dan menghidupkan Muafakat Nasional yang sebenar, dan tidak sekali-kali berhasrat untuk menyertai Pakatan Harapan dalam apa juga bentuk. Dari kerdau ke janda baik, terus ke tumpat, balik ke pancu. Jaga diri baik-baik, jangan melompat ke bahtera bocor. Di janda baik makan ketupat sambil duduk di atas papan. Kalau salah pergi melompat, melompat katok jadi umpan. Ke janda baik bawa ketupat, makan sama ruci keramat. Lompat bukan sebarang lompat, bahtera Islam pilihan selamat. Tak apa lompat acak kali, tak apa, untuk selamatkan diri. Akhirnya pergi pada bahtera yang selamat. Nabi bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Mereka yang tokoh, yang bijak, yang memimpin di masa jahiliyah, kalau bersama dengan Islam, tetap disanjung sebagai pemimpin dan tokoh juga. Ini ajaran Nabi kita. PAH memilih perpaduan umat Islam dan bukan Islam yang tidak ekstrim, iaitu kalangan yang tidak menghalang bahawa Islam adalah penyelesaian kepada semua masalah dan penyelamat manusia yang berwawasan dunia sehingga akhirat, serta mewajibkan Islam memimpin. Ini bagi menjamin keindukan Islam dan Melayu kekal terpelihara di tanah air tercinta ini. Sila pungut buah salak, dikupas kulit, isi ditelan, biar anjing terus menyalak, langkah kita terus berjalan. Mereka!